Alhamdulillah dari hasil asesmen dari Menteri Kesehatan, Surabaya hari ini masuk ke level 1. Dari 6 indikator, kita semuanya sudah memadai. Jadi alhamdulillah matur nuwun seluruh warga Surabaya, ini perjuangan jenengan semuanya, karena jenengan cinta warga Surabaya, semua stakeholder yang ada di kota Surabaya, saya haturkan banyak terima kasih. Ayo kita jaga level 1 ini, sehingga Surabaya bisa terus berkembang. Meskipun hari ini kita masih terikat dengan Kemendagri yang mengatakan di level 3. Karena insya Allah aturan di Kemendagri ditambahkan di Kemendagri terkait dengan vaksinasi. Untuk level 2 vaksinasi minimal adalah 50%, untuk level 1 minimal 60%. Ini yang kita lakukan. Tadi kami juga koordinasi dengan Gresik dan Sidoarjo karena kita aglomerasi, sehingga kita akan bantu ke sana nakesnya dengan vaksin yang mungkin akan ditambahkan oleh kesehatan, Menteri Kesehatan untuk Sidoarjo dan di Gresiknya, kita siap bantu nakesnya sehingga tidak lama aglomerasi Surabaya, karena Surabaya tergantung Gresik, Gresik tergantung Sidoarjo, begitu pun sebaliknya.